Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya. Sekarang ini saya berada di negeri Pahang. Karena tempat ini sempadan negeri Pahang dan negeri Johor. Sekarang ini di belakang saya itu jembatan. Itulah jembatan, inilah sempadan antara negeri Pahang dan negeri Johor guys. Jadi sekejap saja saya pergi Pahang, sekejap saja pergi Johor. Jadi kami tinggal di Indau Johor lah. Nah, di belakang-belakang saya ini nelayan, kapal, bot pun ada. Sana itu laut, sudah itu laut sudah guys, laut. Itu jembatan sempadan dia. Nanti saya balik, nah lalu sanalah. Sebelum itu jangan lupa subscribe guys, subscribe and like dulu. Ah, salam satu hobi, selamat pagi. Kebetulan waktu pagi lagi ini saya berada di sini sebab matahari tidak panas kan. Di belakang saya ada menara yang gagah dan perkasa. Siok di sini kalau pagi tidak panas. Bagi kamu orang-orang Sabah yang ada di Pahang atau Johor, sekitar Johor dan Pahang nih, jangan lupa subscribe pak. Ya, bagi kita semua yang ada di Pahang, kawan-kawan semua yang ada di Johor, kita semualah orang Malaysia, salam satu hobi, jangan lupa subscribe ya. Oke, sekedar hiburan saja ini. Nah, inilah keadaan laut nih, surut kan. Menempak tuh ikan buntal tuh jalan-jalan di sana tuh. Aduh, buntal. Nggak tahu apa ikan apa ini, buntal kah apa ini guys? Coba kamu bagi komen. Tengok. Ikan apa itu lain. Macam ada lain macam tuh kepala dia. Tuh, nah tuh jembatan tuh. Matahari sunset pagi-pagi guys. Ini nah, makin sibuk sudah nih, habis mau jam 8 sudah kan masuk pejabat sudah kerja. Tadi saya pergi sini nih belum banyak kereta yang lalu lalang di sana. Kamu nampak di sana itu kapal-kapal nelayan tuh guys, bot pun ada. Tengok, ini kapal-kapalnya nelayan guys. Siok di sini kalau pagi-pagi. Kadang-kadang di kawasan sini nih ada orang nih pergi memancing. Kamu tengok tuh di belakang saya di sana. Gagah dia di sana, menara depan nih jembatan. Nah ini kapal-kapal dia guys, terang sudah kena matahari sudah kan. Nah, bot pun ada. Coba kamu orang yang pernah kerja di sini komen kamu. Kalau kamu orang Sabah yang pernah kerja kan, coba kamu komen guys, apa kerja kamu dulu di sini? Tunggu tuh burung, mencari rezeki dia. Mungkin dia cari rezeki makanan dia nana. Mungkin dia makan ketam kecil. Nah, tengok, terbang dia. Banyak burung di sini pergi makan, cari makanan di sini tuh. Nah pun burung merpati, nah burung merpati pun ada cari makan. Oke guys,
sampai di sini video saya kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Sejak saya jalan-jalan di sini sambil menikmati pemandangan di waktu pagi dengan matahari yang baru mau muncul. Sekarang ini sekitar jam 8 sudah. Nah, agak sibuk sudah nih jembatan kita. Oke guys, sampai di sini saja dulu video saya ya. Nah, kamu tengok tuh udah punya menara di sana tuh gagah. Oke, sekarang kita balik sudah. Mau balik sudah guys. Apapun bagi kamu orang yang sudah mengikuti channel saya, terima kasih. Bagi kamu yang baru, jangan lupa subscribe ya, supaya kamu selalu mengikuti saya dan dapat video-video saya sepanjang kami berada di Johor. Macam video dalam satu hobi ya. Oke guys, kita balik sudah. Sana saya tadi depan. Ya mulai panas sudah. Ada gara-gara makanan di sini. Tapi belum buka. Manapun gerai, kedai-kedai makan udang, makanan laut kebanyakan. Oke, balik sudah. Balik sudah guys. Sebelum itu kita tengok dulu nih lukisan apa ini. Pantai hiburan, kami pernah pergi sana tuh. Rimau, sotong, penyu, banyak kurang pun ada, ketam, banyak lainnya. Semua ada maksud ya. Lembu, pemandangan pantai. Oke, balik kita guys. Tuh, nah. Terminal apa ini? Tadi sering jalan. Apa nama itu? Terminal Teluk Gading. Tuh nanti depan. Terminal Teluk Gading. Dan dia harus turun. Oke, kita balik sudah guys. Oke guys, jangan lupa subscribe. Saya mau balik sudah. Salam satu hobi. Oke guys, kita mau balik sudah. City streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. As the hours pass, we're gonna do it all again.